Pas pare lebaran, jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di rumah sakit di Jawa Barat naik tepi ka 3% batan sapoena. Kukituna Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar Daud Ahmad ngebrekeun, pihakna sateka pola ngaroncetkeun edukasi ka masyarakat, dumeki wari Jawa Barat siaga 1 COVID-19. Samala sawatara rumah sakit nyindekeun bakal nambahan tempat sare keur pasien COVID-19. Daud Ahmad liwatlah Ketua Harian. Satu tas pare lebaran jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat beuki mahabu. Eta hal teh katiten tina jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit di sakuliah Jawa Barat anu naik 2 tepi ka 3% saban poena. Minangka tarekah keur ngungkulan beuki nambahanana jumlah warga nu katepaan COVID-19, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad netelakeun, pihakna bakal satekah pola ngaronjatkeun edukasi ka masyarakat sarta nyorang sosialisasi siaga 1 COVID-19 ka sakumna masyarakat. Samala sababaraha rumah sakit salah sahijina RSUD Al Ihsan sayaga nambahan tempat sare ancokeuneun ngararawat pasien COVID-19. Lianti kitu rumah sakit darurat anu kungsi henteu digunakeun ti saprak bulan Februari nu anyar kaliwat ayeuna mimiti dipake deui. Jadi antisipasi kita ya untuk melihat peningkatan sekarang, yang pertama tentunya bahwa kita lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mensosialisasikan, tentunya dibantu juga oleh teman-teman media bahwa keadaan kita seperti yang Pak Gubernur katakan, kita siaga satu. Dan ini terbukti tadi disampaikan bahwa tingkat keterisian rumah sakit hampir rata-rata 2-3% per hari peningkatannya. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan itu, Dinas Kesehatan bersama rumah sakit lain, tadi ada beberapa rumah sakit ya, Al Ihsan contohnya, siap untuk bisa menambah bed khusus untuk isolasi. Masih cek Daud Ahmad, mahabuna kasus COVID-19 ngabalukarkeun meh 50% tina 12 ribuan tempat isolasi di sakuliah Jawa Barat ngararawat pasien COVID-19. Kukituna masyarakat diperedih sangkan salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan 5M, nyaeta ngumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak, nyinglar riungan, serta ngurangan mobilitas. Budi Hartati, Bandung TV.